Pemirsa, hari ini saya pengen olahraga, tapi pengen olahraganya di dalam ruangan aja dan sambil fun-fun juga, jadi nggak cuma capek doang. Nah, tempat yang cocok di sini, Kobe, di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Langsung kita masuk, yuk. Untuk warga Pondok Indah, Jakarta Selatan, tempat ini pasti udah nggak asing lagi. Ya, Kobe Urban Adventure Park ini bisa jadi pilihan tempat untuk beraktivitas fisik sekaligus sarana rekreasi keluarga. Halo, halo Mas. Mas Toci. Iya, benar sekali. Mas Toci nama aslinya Mas Satrio. Satrio. Mas Satrio ini kan PR-nya Kobe ini. Aku pengen tanya nih Mas, sebenarnya si Kobe ini tuh konsepnya apa sih? Dia tempat main atau tempat olahraga atau tempat apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kita mau bikin ada tempat main, tempat olahraga, dan juga tempat rekreasi keluarga. Oke, gitu. Jadi semua di semuanya ada di satu tempat ya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya yang ditawarkan ini orang-orang bisa ngapain aja di dalam tuh, bisa apa yang disediakan gitu? Nah, kita sebenarnya bukan cuma trampolin park gitu ya, kita menyebutnya Urban Adventure Park. Jadi di dalam itu ada, selain ada trampolin, ada juga arena bermain yang lain seperti misalnya ninja obstacle course, rope course, terus rock wall climbing, airbag, slam dunk, dan high performance trampolin. Waduh, banyak banget. Nah, boleh langsung main sayangnya? Boleh, silakan. Ya udah, di sana ya Mas ya. Oh iya, kita ke sana dulu. Siap. Thank you Mas. Yuk, sama-sama Mas. Tiket masuk Kobe ini Rp225.000 untuk dewasa dan Rp180.000 untuk anak-anak dengan durasi permainan 2 jam. Nah, sebelum bermain, kita harus mengisi waiver atau formulir pengabaian. Kita juga harus pakai kaos kaki khusus agar tidak terpleset ketika bermain. Sudah pernah main Kobe sebelumnya? Belum. Belum. Tadi ada sudah lihat ya, udah lihat satu videonya. Yang nggak kalah penting, kita juga dijelasin soal apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan selama di dalam wahana, supaya semua pengunjung bisa main dengan aman dan nyaman. Sekarang, mari main! Baiklah, ini ada ninja-ninjaan ya. Semoga saya berhasil. Doakan saya! Di bagian ini, kita ditantang untuk melewati rintangan-rintangan ala latihan ninja. Kelihatannya sih gampang, tapi aslinya, aduh. Baiklah, kita lanjut ke wahana lainnya. Nah, ini ceritanya saya mau slam dunk, cuman di bawahnya trampolin. Jadi, saya mau nyobain. Ini mentul-mentul selamat aja udah alhamdulillah. Ayo. Kalau Anda merasa belum bisa melakukan slam dunk di atas trampolin, ada banyak kok trampolin biasa yang bisa dipakai untuk latihan melompat. Loncat-loncat banget ini. Iya. Mas siapa Mas? Saya Dimas. Mas Dimas. Iya. Oke, Mas Dimas ini udah berapa kali nih datang? Baru pertama kali. Pertama kali. Pertama kali hari ini. Gimana nih rasanya nih di movie? Ya, seru banget. Bisa loncat-loncat, bisa main-main seru sama teman-teman. Ngap nggak? Ya lumayan ngap. Terus yang paling suka nih wahananya yang sebelah mana nih? Saya di basket, ada ya? Di climb sana. Oh yang ini, yang ya. Si climb rock ya, ini ya? Climb rock itu. Oke, siaplah. Wahana lain yang seru adalah rope course ini. Tempat ini cocok banget buat melatih keseimbangan kita. Yang ini perasaan kayaknya lebih gampang, cuman kok lebih serem ya? Cobain dulu deh. Nah lo goyang semua. Nah lo goyang semua. Nah lo goyang semua. Ah. Oh talinya, ya nyangkut dianya gimana. Awah gagal gue. Ya, baru gitu aja udah nyerah saya. Jadi malu. Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh mas, kenapa? Luar biasa ya. Luar biasa. Berasa kayak pemadam kebakaran. Tapi saya justru suka bakar-bakar semangat orang. What? Lanjut lagi yuk. Ada satu wahana lagi nih yang harus dicoba. Extreme Slide. Bismillahirrahmanirrahim. Sok berani. Ini paling tinggi loh, yang ini paling tinggi loh. Aduh, gak ngerti lagi deh. Ini serem banget. Aduh, tapi ini selain capek, seru, nyenengin, deg-degan juga. Yang jelas asik banget. Dari Jakarta, Bremanetananya, Widiarto, Metro TV.